ketemu lagi sama kita di podcast Kenalau Kepoin Anak Lau. Episode kali ini pastinya gak kalah seru dengan episode sebelumnya. Tentunya bersama wajah-wajah baru, gue Prisha, gue Echa, dan gue Rizka. Mau ngapain sih? Ngasih banget. Itu mau live update di sosmed dulu biar kayak lawyer hits ibu kota gitu. Anjir lo emang ada buahnya? Dari mana? Enggak, cuma kan ada yang lagi ngetrend tuh yang kayak apa namanya happening lawyer gitu tuh, ya. Lawyer tuh diasosiasikan dengan kehebohannya mewah di sosial media, mewah. Gue juga baru nangkep lagi, gue pernah denger sih. Emang kayak gitu boleh ya? Tuh gue sarkas sebenarnya. Jadi sebenarnya advokat tuh ada beberapa hal yang emang diatur karena dia kan profesi, jadi ada kode etiknya. Seru sih ya kalau kita bahas kali ini. Lanjut sih. Oke. Nah, teman-teman yang di rumah juga enggak sabaran kan pastinya. Oke, kita mulai go, ya. Let's go. Oke, nah, gue mulai ya. Jadi gue tuh pernah baca Chris. Kalau ada nih kode etik advokat, lebih tepatnya di pasal 8 huruf B dan huruf F, di mana yang udah sempat dijelasin sama Ayu, Debbie, sama Intan di episode sebelumnya. Nah, itu ngatur tentang gerak-gerik larangan advokat di Indonesia. Nah, sebenarnya menurut gue penerapan pengaturan ini asik nih kalau kita kaitin sama kasus yang bener, lagi terjadi. Boleh. Kaitin nih. Nih, pas banget gue tuh pernah dengar ada lawyer tuh yang kayak suka update gitu loh kehidupan dia di media sosial. Jangan disebut dong. Cukup nyentrik dan jadi perhatian sih, tapi kayak dia tuh juga punya properti yang ditaruh pakai nama dia yang gede-gede gambar gitu, jadi kayak orang pernah lihat gitu. Tapi kalau menurut gue kayak ya gue sih nggak terganggu ya, jadi gue tahu kalau properti itu punya dia dan kalau dia update di sosmed kayak akhirnya jadi tahu aja sih kalau misalnya kehidupan dia tuh kayak gimana. Tapi nih kalau misalnya dari lo pada yang anak pelau banget, kalau menurut pasal 8 huruf B dan F di kode etik Indonesia gimana tuh? Nah, teman-teman bisa baca nih pasal 8 huruf B dan F di udah kita hadirkan. Nah, tapi sebelumnya gue udah pernah baca, jadi gue pengen berpendapat dulu ya. Boleh. Nah, kalau menurut gue ini dilihat dari pengaturan pasal 8 huruf F dan huruf F dulu kali ya. F dulu. Kita harus lihat ada unsur utamanya. Yang gue tangkap unsur utamanya adalah mencari publisitas untuk menarik perhatian. Tapi disclaimer dulu, ada pengecualiannya bahwa apabila keterangan yang diberikan bertujuan untuk penegakan prinsip hukum jadi perjuangan orang advokat itu gak melanggar. Jadi pada intinya, lu semua harus analisa dulu unsur utamanya itu seperti apa. Dan kalau dilihat selama ini kan yang diupdate media sosial itu kan memberikan edukasi dan menegakkan prinsip hukum. Nah, kalau konteksnya seperti itu berarti nggak melanggar kode etik advokat Indonesia. Itu menurut gue. Nah, tapi kita harus denger dulu kasus yang lo maksud tuh seperti apa nih, Riz? Nah, kalau yang kasus yang gue tadi ceritain nih, dia sebenarnya nggak update-nya tuh nggak tentang hukum gitu sih. Dia lebih ke arah ngasih tahu kalau lifestyle itu kayak gimana. Dan gue pernah baca satu komentarnya dari netizen nih kayak, oh kan apapun yang diupdate itu jadi kesannya kayak ini loh dunia lawyer yang mewah gitu. Gue setuju sama pendapat Echa, tapi mungkin kalau misalnya konstruksi kasus yang tadi diberikan sama Rizka, yang mungkin yang bisa gue simpulkan, gue telaah nih, bisa aja orang ini tuh update lifestyle karena emang dia orang yang kayak gitu. Jadi gak diasosiasikan dengan title dia sebagai pengacara, sebagai advokat gitu. Tapi mungkin karena dia tuh pengacara atau advokat yang tersohor, sering megang kasus-kasus gede, jadi sosmednya udah naik banget, engagementnya tinggi gitu ya, kan. Jadi apapun yang dilakuin tuh di notice sama orang-orang. Menurut gue balik lagi sih itu lebih ke kalau misalnya lo jadi public figure berarti harus bedain mana yang ranah privasi pekerjaan. Setuju banget sama lo. Apalagi ya nih kalau misalnya kita balik lagi nih ke pengaturan yang pasal 8 huruf F, harus sebutin lo tidak dibenarkan menarik perhatian dengan tiba-tiba advokat mengenai perkara yang pernah dijalani atau sedang berjalan. Jadi kayak as long as di sosmed dia nggak bawa perkara-perkara dia itu nggak melanggar ya sih, nggak melanggar ya sih. Jadi kalau misalnya dia live update sehari-hari, walaupun netizen tuh nganggapnya kayak ih ini lawyer kok mewah banget ya kehidupannya, ya itu kan kembali lagi ke cara pandang masyarakat ya yang nggak bisa kita kontrol. Netizen Indonesia apalagi kan, ya, wajar bisa dikontrol gitu kan. Nah, gue setuju banget, intinya ada di pengendalian diri gitu ya, dan harus hati-hati karena public figure kita gak bisa menghindari gitu kan omongan-omongan netizen. Benar. Menurut lo gimana, Prish? Mantep. Nah, tadi kebetulan asas publisitas tuh selain pasal 8 huruf F ada huruf B juga. Lebih ke teknis beriklan, beriklannya. Nah, menurut gue tadi tuh di pasal 8 huruf B itu unsur utamanya ada di kata yang berlebih-lebihan ini. Tapi kembali lagi, parameter berlebihan orang kan beda dan kebetulan gak diatur gitu. Ini kalian
benar-benar. Jadi intinya kita harus telah dulu unsur utamanya gitu ya. Nah, kalau gue bisa berpendapat nih kaitan kasus sama Rizka tadi yang Rizka cerita, itu menurut gue justru nggak melanggar. Kenapa? Kenapa? Karena walaupun propertinya itu ada ukiran nama si advokat yang bersangkutan ini, tapi kan ya udah itu kayak propertinya aja gitu loh. Dan nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan, itu dua hal yang terpisah. Pekerjaan dia sebagai lawyer. Dan sayangnya balik lagi, netizen tuh kadang suka misinterpretasi aja terhadap maksud atau itikad dari lawyer ini melakukan update terhadap properti-propertinya. Benar sih, gue setuju nih sama pendapat berdua. Omongan kita lagi berbobot parah nih. Tapi papan lagi ya. Kalau misalnya ngomongin beda konteks ya, kalau kita ngomongin si papan nama ini nih, dia buat segede-gede gambar yang lebay gitu buat kantor hukumnya sendiri. Nah itu mungkin semelanggar etik, setuju nggak lo? Mungkin, ya. Nah, berarti, tapi kalau saya tadi ngomongin kita yang pertama, kalau properti harta pribadi dikasih nama, ya itu nggak masalah nggak sih? Jadi kayak kan unsurnya kan di kata berlebihan, dan gue setuju kata dia tadi, parameter orang tuh beda-beda, belum kayak gimana. Okay, okay. Mungkin lebih baik nih ya kalau menurut gue, ada penjelasan lah di pasal ini tuh kata berlebihan itu ukurnya apa. Misalnya papa namanya dikasih ukuran yang saklek lah setiap jadi sederhana. Nah benar, jadi kayak tahu nih kita malah atau enggak. Oke, kalau boleh gue summary nih, berarti gue simpulin kenapa si advokat ini yang kasus ini dia nggak melanggar kode etik, karena emang dia melakukan itu di luar profesinya dia. Berbeda lagi kalau emang dia ternyata bikin tagline yang heboh, apa namanya, palang law firmnya heboh banget, atau enggak dia joget-joget TikTok, atau enggak dia ngepost sesuatu yang mewah, tapi itu tuh dalam tujuan, intensinya tuh buat ngegayat orang-orang biar apa namanya, mempersuasi buat ya, pakai jasa dia gitu. Jadi dan kurang bikin, profesional kan? Bikin image seorang advokat tuh jadi yang kayak kok kayak gini sih, kayak yang kayak heboh mewah. Bener-bener. Dan joget-joget itu meng-engage orang-orang untuk pakai jasa dia ya, itu yang gak boleh. Iya, ya. Iya. Menurut gue nih, saran-saran buat siapapun drafter undang-undang. Ih, keren mungkin banget ya. Mohon izin, berarti kita semua berpendapat di sini, mohon izin. Kami hanya mahasiswa hukum, cuma mungkin bisa lebih detail dari kayak kode etik advokat ini. Jadi mungkin kalau ada kasus atau gimana, nanti lebih kita tahu yang berlebihan tuh kayak gimana sih, parameternya apa. Kepastian hukumnya lebih ada gitu kan. Nah, intinya nih yang gue tangkap dari kasus ini nih, obrolan berbobot kita ini adalah parah. Sebagai public figure dan juga sebagai lawyer gitu ya, harus hati-hati. Dan menggunakan media sosial itu dalam mengekspos juga harus hati-hati terhadap kehidupan pribadi kita gitu. Jadi, karena memang punya risiko yang besar banget untuk disangkut-pautin oleh para netizen dengan pekerjaannya ataupun hal yang sebenarnya masyarakat nggak tahu nih persisnya seperti apa. Karena ada di sosial media sama aslinya tuh beda. Jadi, itu yang harus dihindari sebenarnya. Thank you, Echa. Nah, gue sangat haus dengan ilmu nih. Gue mau nanya, kalau ada yang tahu mekanisme penegakan hukumnya buat yang tadi lawyer yang kayak gitu tuh. Ini bukan selain sanksinya tuh, tapi mekanismenya. Pasti ada sih, dan menarik nih kalau kita mau bahas tentang mekanisme ya. Ada mekanisme pelaporan dan pengaduan dari masyarakat umum, bahkan dari klien yang pakai advokat yang lebay ini yang kita ngomongin. Nah, pasti teman-teman tahu Pradi ya, tahu Pradi di rumah. Nah, Pradi itu adalah lembaga yang punya wewenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat di Indonesia. Nih, gue nambahin dikit ya, Cak. Di tahun 2017, Ketua Bidang Informasi Komunikasi dan Publiksi DPM Pradi juga pernah bilang kayak, lo tuh boleh kirim laporan ke sekretariat DPM Pradi atau hubungi nomor tertera, yang sebenarnya disebutin sih, di Google juga ada. Tapi kan nih, gue taunya 5 tahun yang lalu nih beritanya. Jadi, kan takut salah. Jadi, coba kali ya. Juga, ntar nyambungnya ke rumah orang pas kita salah. Cari aja di Google. Back to the laptop. Ya, balik. Berarti kalau ininya, kalau teman-teman nanti ada yang jadi klien seorang advokat, terus ternyata kalian merasa ini publisitasnya terlalu, atau ternyata kasus kalian di expose ke media, itu bisa lapor ke yang tadi di atas, prosedur di atas. Masih keren ya gue. Gue mau nanya lagi. Nah, oke. Okay. Boleh. Ini gue kepo sama mekanisme pelaporannya, tahap-tahapannya tuh kayak gimana, terus kayak bakal gimana abis lapor terus? Nah, uniknya nih. Hal kayak gini walaupun berat sepele bisa diangkat ke pengadilan. Bisa jadi gini perapi-perapi. Belum pun dari awal. Tapi naik sombong kan, soalnya biasa bentuk upaya hukum tuh kan emang lewat pengadilan. Terus gimana detailnya? Nih, pertama-tama lo tuh lewat jalur pengaduan dulu nih, lewat dewan mungkin untuk Pradi. Tapi yang bisa ngadu tuh cuma orang yang dirugikan, teman sejawatnya juga bisa, pejabat pemerintahan juga bisa, atau dewan pimpinan dari pusat cabang hingga daerah di organisasi Pradi ini. Jadi
organisasi advokat nggak cuma Pradi ya, cuma cakupannya. Nah, yang gue baca juga nih, setelah lo ngelapor, nanti Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bakal sampaikan surat pemberitahuan maksimal 14 hari nih ke advokat yang dilaporin itu. Nah, advokat tuh punya hak untuk membela, tapi waktu 21 hari doang, dan nanti seterusnya sampai pelaksanaan sidang, dan putusan itu ada di tangan majelis hakim, guys. Insightful banget, cerdas banget ya, Wanda. Nah, cakupan kita ini. Gue seneng banget punya teman-teman cerdas kayak lu semua. Aduh, makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, berhubung pembahasan kita udah selesai, kita udah ngulik banget nih dari segi kode etik dan lain-lain. Dan berhubung screen time kita udah kebanyakan, nanti podcaster yang sebelumnya marah sama kita udahin dulu kali ya, guys. Bincang-bincang cerdas kali ini. Thank you buat yang udah dengerin, and see you another time. Bye! Bye.